Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Dapurku. Dalam video kali ini saya mau membuat makanan yang sangat simpel dan praktis cara membuatnya. Bahan-bahannya pun sangat mudah untuk didapatkan dan sini saya cuma memakai dua macam bahan, yaitu saya mau membuat terong crispy. Bahan-bahannya yaitu terong ungu, kemudian tepung bakwan. Di sini saya menggunakan tepung bakwan karena sangat atau rasanya sudah sangat pas untuk adonannya ya. Dan ini tepung serbaguna, untuk bikin bakwan bisa, goreng tempe juga bisa. Baiklah, kita mulai saja cara membuatnya. Ikutin terus ya di dapurku. Untuk membuat terong crispy, langkah pertama kita buat dulu adonannya ya. Kita siapkan mangkuk, lalu kita tuang tepung bakwannya ke dalam mangkoknya. Kita tuang dulu. Kemudian kita kasih air secukupnya. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, kalau masih kayak gini sepertinya masih kurang airnya, bisa kita tambahkan. Sampai adonannya pas ya. Setelah adonannya rata dan pas, tidak kental dan tidak encer seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita potong terongnya. Di sini saya memotong serong ya. Tapi terserah selera sih, mau serong mau bulat juga bisa, tapi di sini saya lebih suka saya potong serong. Nah, seperti ini. Kita potong semuanya. Nah, setelah kita potong semua seperti ini, terong siap untuk kita goreng. Kita siapkan dulu penggorengan dan minyaknya ya. Setelah penggorengan dan minyaknya kita siapkan dan sudah dipanaskan, kemudian kita mulai goreng terongnya. Kita celupkan terlebih dahulu di adonannya ya, terongnya. Kita celupkan seperti ini, kemudian kita masukkan atau kita goreng.
cukup segitu dulu. Kita tunggu berapa saat, kemudian nanti kita balik supaya tidak gosong ya. Nah, setelah warnanya agak kekuningan seperti ini, terong sudah matang, lalu kita angkat. Kemudian kita masukkan lagi terong yang belum digoreng tadi ya, atau sisanya. Nah, kita masukkan lagi. Sampai terongnya habis. Nanti kita balik ya. Setelah agak berapa saat, kemudian kita balik terongnya. Ini sudah agak mulai matang ya, sebelahnya kita balik dulu. Nah, kemudian kita tunggu sampai terongnya matang. Kita tunggu dulu ya. Setelah kita goreng semua dan taruh di tempat seperti ini, terong crispy siap untuk kita hidangkan. Inilah terong crispy ala dapurku, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.